My name is Akilani Tondion. I come from Central Sulawesi. This time, I want to sing some Bible songs. Here is my list. And I want to start singing Ayat Emas. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 12. Pasal 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nyambung orang lagi nonton. Oke. Saya kembali ke lagu pertama, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Allah telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Allah telah menganugerahkan berikutnya. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku selong dan tuntunlah aku ke jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur 139, itulah bunyi firman Tuhan. Lagu berikutnya 1 Yohanes 1 ayat 9. Next. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa kita. Lagu selanjutnya Galatia 2 ayat 20, ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam
dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya, diriku kepadanya. Selanjutnya Efesus 2 ayat 7-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, lagu selanjutnya. Oke. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lagu selanjutnya, Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, 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 maka kamu akan menerima, supaya, supaya, supaya penuhlah sukacitamu. Lagu selanjutnya, 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri? Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Sorry, dari mana tadi Kak? Tadi? Ya maaf, saya salah. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13. Oke. Okay. Lagu berikutnya terdapat dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 9, ayat 13 dan ayat yang ke-19. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Oke, lanjut lagu selanjutnya. Lagu
selanjutnya Amsal pasal 3 ayat 5 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Aku berikutnya Ayub pasal 1 ayat 20-21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang membeli, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Lalu selanjutnya Yosua pasal 1 ayat 8. Philip say, great job, Akreni. I miss Jackie, Junior, Sophia, and Batman are enjoying watching you. Thank you, sir. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, karena sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Lalu selanjutnya Opianus melambaikan tangan. Halo deh Opianus, lanjut. Lalu selanjutnya Mazmur 19 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu,